Shalom, kami menyampaikan salam sejahtera untuk saudara-saudari yang mendengarkan renungan harian pada hari ini selasa 25 Januari 2022. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari sejenak kita mengheningkan diri kita, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sabda kebenaran bagi kita semua untuk kita renungkan tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita mengetahui, dan kita sama-sama mengalami bahwa di dalam menjalani kehidupan setiap hari, persoalan hidup itu ada begitu banyak. Persoalan hidup itu terlalu kompleks untuk kita lalui. Begitu bervariasi masalah yang datang silih berganti. Itulah yang menyebabkan kadang manusia kehilangan kendali, manusia stres, sakit, manusia menjadi mudah untuk emosional. Pada titik inilah iman kadang mengalami ujian berat. Akal sehat tidak berfungsi lagi karena tuntutan hidup yang semakin menekan. Banyak orang juga yang menjadi uring-uringan dan juga kehilangan arah dan iman percayanya. Dalam kondisi seperti inilah kadang sikap ketergantungan manusia pada kekuatan di luar dirinya sangat besar, muncul dan sangat besar terjadi ketergantungan pada uang, misalnya, atau ketergantungan kepada materi atau harta. Itu semua seringkali muncul dan menyebabkan seseorang semakin kehilangan iman percayanya. Ada banyak sekali orang ketika menjalani atau mengalami persoalan hidup yang berat, dia stres dan frustasi, maka dia kehilangan kendali. Lalu, dia akan mencari kekuatan di luar dirinya dan bergantung kepada orang lain, bergantung kepada harta, bergantung kepada uang, dan banyak hal lainnya. Disinilah firman Tuhan mengingatkan kita. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu itu yang di dalam hidup penuh dengan penekanan. Agar ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan masalah demi masalah, janganlah kita bergantung kepada hikmat manusia. Janganlah kita bergantung kepada orang lain saja. Janganlah kita menganggap bahwa hanya orang itu saja satu-satunya yang menolong kita, tetapi firman Tuhan mengingatkan: jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita hari ini untuk saudara-saudari dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti renungan pada hari ini. Kekuatan Allah tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan Tuhan tidak perlu untuk kita sangsikan lagi. Di dalam menjalani hidup yang sulit ini hanya mengandalkan kekuatan Allah sajalah maka kita bisa bertahan. Kalau dengan kekuatan diri kita maka kita akan jatuh dan rapuh. Bila dengan mengandalkan hikmat manusia, kekuatan pikiran kita, kekuatan orang lain, maka kita akan jatuh remuk. Tapi bila kita berdoa, mengandalkan kekuatan Allah, maka kita akan mendapatkan jalan keluar dan beban kita, kelemahan kita, keterpurukan kita akan berakhir karena Dia yang memiliki kekuatan menolong kita. Saudara-saudari dalam hidup yang begitu kompleks dengan persoalan ini, mungkin banyak di antara kita yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Mungkin ada yang mempertanyakan, apakah Tuhan sudah mulai kehilangan kekuatan dan kuasanya dalam hidup beriman masa kini? Tetapi firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita kembali betapa Tuhan sangat memiliki kekuatan, betapa Tuhan sangat berkuasa atas kehidupan kita kesadaran iman seperti inilah yang hendak kita tanamkan pada hari ini supaya kita tidak jatuh lunglai dalam perangkap si jahat yang selalu menggoda kita untuk berpaling daripada Allah bagi siapapun orang percaya yang mengandalkan Allah maka segala pergumulan cobaan-cobaan sakit penyakit penderitaan, kehilangan orang yang kita kasihi, semuanya itu akan dapat kita lalui karena Tuhan yang menopang dan mengatasinya. Sedangkan bagi orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hikmat manusia, maka pergumulan itu akan semakin berat. Pergumulan itu akan semakin sulit dan seakan menemukan jalan buntu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan janganlah biarkan iman kita goyah karena masalah-masalah yang ada. Jangan ragukan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, beban itu akan ringan. Kalau kita mengandalkan hikmat kita, hikmat manusia, maka kita akan semakin menemukan Jalan buntu dan beban itu terasa semakin berat. Semoga saudara-saudari yang mendengar firman hari ini bersuka cita, hatinya dikuatkan, beban apapun yang sedang saudara-saudari alami tetaplah andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, maha baik, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami berseru kepadamu dan menaikkan doa kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami sukacita melalui Firman Tuhan yang telah diberitakan. Dimanapun kami berada saat ini mendengarkan Firman ini, Tuhan ajari kami untuk selalu mengandalkan kekuatanMu di dalam kelemahan kami, dan bahkan ketika kami sedang dalam kondisi kuat dan berbahagia pun, berbahagia pun kiranya kami selalu mengandalkan kekuatanMu. Janganlah kiranya hati kami berpaling kepada hikmat manusia, kepada kekuatan manusia. Tapi hati dan iman kami terus terarah hanya kepadamu. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaatmu yang mengalami duka cita dan pergumulan. Berkatilah mereka dalam duka citanya, Tuhan berilah penghiburan dan kekuatan. Yang juga sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan bantulah dan beri topangan kepada mereka yang sedang sakit, terbaring lemah, Tuhan, jamahlah mereka, berikan kepada mereka kesembuhan. Hari ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami mengawalinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati dan lindungilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini untuk saudara-saudari. Kiranya firman hari ini menguatkan kita. Selamat beraktivitas dan salam sehat.